aku juga jadi bingung sih, dia tuh sebenarnya cewek atau cowok, soalnya tuh dari kayak sendawanya kayak nggak berasa kayak cewek gitu nggak sih. Terus kemarin aku tuh juga lihat ada influencer yang beli minuman ini sama persis kayak aku, dan dia nggak bisa cara bukanya. Jadi tuh padahal cara bukanya tuh tinggal ditekan aja nih pakai alatnya, nanti kelerengnya bakal langsung jatuh kayak gini. Udah deh, nggak langsung minum. Pertama-tama jujur ini belum susah yang kayak gimana gitu, tapi aku malah shock karena ternyata ini rasanya aneh banget. Kayak aku kira bakalan enak, ternyata enggak. Jadi tuh matcha dicampur soda ternyata nggak cocok. Tapi tenang aja ya, walaupun aku nggak pakai Sprite, tapi ini sama aja kok kayak soft drink lainnya. Karena tuh ini juga minuman soft drink tapi ala Jepang aja, namanya tuh Ramune. Kalian bisa search aja di Google. Dan di detik ini tuh aku bener-bener nahan biar aku nggak sendawa, karena ternyata lumayan susah gitu. Pas waktu udah setengah jalan, ini rasanya tuh kayak bener-bener pengen sendawa biar lega gitu, tapi kayak susah, nggak bisa gitu. Dan setahu aku tuh Ramune tuh sodanya lebih tinggi daripada soft drink lainnya. Bahkan di Jepang tradisinya tuh harus minumnya pelan-pelan, nggak boleh langsung sekaligus diminum gitu, karena katanya malah bisa ngebayain lambung. Dan detik-detik terakhir ini beneran sulit banget, karena ini udah tinggal dikit tapi tuh rasanya tuh kayak nggak habis-habis, karena tuh nggak boleh sendawa kan. Jadi aku bener-bener nahan banget, dan sampai akhirnya aku keceplosan, aku malah jadi kentut bukannya sendawa.